Waketum PBNU Nusron Wahid hadir langsung dalam kegiatan Tasyakur Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-96 yang dihelat PCNU Kota Tasikmalaya di Gor Dadaha. Nusron Wahid menegaskan warga NU harus mulai melakukan refocusing gerakan dan kegiatan. Tantangan NU kini adalah pengatasan kemiskinan. Tasyakur Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-96 yang dihelat PCNU Kota Tasikmalaya di Gor Dadaha terasa istimewa dengan hadirnya Waketum PBNU Nusron Wahid. Dia memberikan berbagai wejangan dan arahan kepada ribuan warga NU yang memadati Gor Sukapura sejak pagi. Nusron Wahid menegaskan, warga NU harus mulai melakukan refocusing gerakan dan kegiatan. Tantangan NU kini adalah pengentasan kemiskinan warga Nahdlatul Ulama. Kemiskinan warga NU dinilai disebabkan ketertinggalan di bidang pendidikan. Karena itu, tak ada pilihan lain bagi pengurus NU se-Jabar, khususnya Tasikmalaya, untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, kualitas pesantrennya, kualitas SD-nya, MI-nya, MTS-nya, MA, SMA-nya, SMK-nya, bahkan perguruan tingginya. Kita harus mulai refocusing tantangan kita ini adalah penentasan kemiskinan warga kemiskinan warga Nahdlatul Ulama ini disebabkan apa? Pertama karena kita ketinggalan di bidang pendidikan. Tidak ada pilihan lain bagi pengurus Nahdlatul Ulama dan warga Nahdlatul Ulama se-Jawa Barat dan Tasikmalaya harus meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pesantren, kualitas SD-nya, MI-nya, SMP-nya, MTs-nya, SMA-nya, SMK-nya, bahkan dua meningkatkan memperluas basis pelayanan kesehatan dengan membantu kesehatan kemudian yang ketiga memperkuat jaringan dan pendampingan ekonomi warga. Nah ini orang miskin karena nggak sehat. Kenapa miskin karena nggak sekolah? Kenapa miskin karena nggak sehat? Ya kan? Kenapa miskin karena nggak duit? Karena itu apa? Tingkatkan pendapatannya, tingkatkan gizi dan kesehatannya. Yang ketiga tingkatkan ekonominya. Nusron Wahid juga berpesan, NU harus meningkatkan dan memperluas basis pelayanan kesehatan, memperkuat jaringan dan pendampingan ekonomi warga. Pentingnya peningkatan pendidikan, gizi dan kesehatan, serta peningkatan perekonomian dalam berbagai gerakan. Sementara Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf yang turut hadir dalam harla tersebut menuturkan, atas nama pribadi dan pemerintah Kota Tasikmalaya, Yusuf mengucapkan selamat harla NU ke-96. Dengan doa dan harapan, semoga ke depan organisasi yang dicintai bersama ini bisa semakin maju dan semakin meningkatkan kontribusinya bagi umat, bangsa, dan negara. Muhammad Aswira, DarTV, melaporkan.